Halo guys, jumpa lagi bersama saya Rizal di channel Termantan. Oke guys, kali ini saya akan membuat konten di Sate Madura Jalan Skipnya guys. Guys, Sate Madura di Jalan Skip ini ya guys. Ya. Ini dia guys. Ada masuk grab nggak bang? Nggak aku masukkan grab. Belum masuk ya? Nggak dimasukkan memang. Oh, memang sengaja ya bang? Sengaja ya? Bang. Kenapa bang? Ya, kadang habis melayani pelanggan aku sendiri kerenter bang. Oh, di pelanggan pun ya. Sudah nih, sudah rame ya bang ya? Sudah rame. Oke, wah. Satenya ada yang lembu. Ini semua sate apa bang ya ini bang? Yang ini ayam. Oh ini ayam semua ya? Iya. Ini asli dari Madura nggak bang? Madura. Jadi bumbunya racik sendiri ya bang ya? Sendiri. Oke. Jadi bang, abang asli Madura? Madura. Wah istri? Madura. Madura juga ya? Iya bang. Ini dia bumbunya guys. Oke guys, lokasi Sate Madura di yang di Jalan Skip ini depannya tuh Unpri ya guys, Universitas Prima Indonesia. Ini depannya Indomaret. Nah ini langsung di depannya nih Sate Madura ya guys ya, Sate Madura Skip. Nah, ini bisa langsung pesan melalui handphone juga bisa, jadi tinggal datang ambil juga bisa guys. Jadi bang, ini bukanya dari jam berapa nih bang? Jam 6 bang. Oh jam 6 udah mulai buka? Iya. Sampai kalau di Padang jam 11. Oh nggak tentu ya bang ya? Tentu. Kalau habis jam 11 kita udah tutup. Oh. Kalau masih ada aja sampai jam 12. Nggak ada liburnya bang? Ada bang. Ini liburnya hari apa? Capek-capek gitu lah, sehari aja bang. Oh, dalam sebulan sehari gitu ya? Pulang kadang dua kali. Oh, di hari apa biasanya? Nggak tentu, capeknya ini nggak tentu. Jadi bang, kalau nggak capek, jualan terus ya? Jualan terus bang, kalau lagi tip ke badangan. Mantap bang. Kecuali ada perlu baru. Iya, ini nggak pulang kampung bang, lebaran? Lebaran haji. Oh, nanti lebaran haji? Insyaallah. Oke. Guys, pesanan sudah datang. Ini dia guys, Sate Madura tapi dengan daging kambing ya guys ya. Menggunakan daging kambing. Ini daging ayamnya. Langsung aja guys kita coba Sate Madura ini guys ya. Jadi katanya ini cukup terkenal di Jalan Skip ini ya. Satu-satunya jual Sate Madura di sini guys. Kita lanjutkan ya. Coba ya. Daging kambingnya lembut banget guys. Ini lontongnya katanya ibu itu juga buat sendiri ya guys. Jadi semuanya ini hasil racik sendiri, bumbunya juga racik sendiri. Kambingnya lembut. Bumbunya mantap banget ya bumbunya guys. Ini dia lontong khas Madura guys. Lontongnya lembut banget. Dan gak salah lagi guys.
Bagi yang belum pernah coba, silakan datang ke Jalan Skip, tepatnya di depan Unpri ya guys ya. Depannya Indomaret, pas langsung ke sate ini dia. Jual sate Madura. Kita coba yang daging ayamnya ya guys ya. Jalan ayam. Lokasinya itu tepat di seberang Indomaret. Sebelahnya itu Universitas Prima Indonesia. Harusnya gampang dapat ya guys. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share guys. Karena subscribe gratis guys.